Disebutkan juga dalam hadis tentang
menginformasikan kepada kita tentang perbuatan yang sangat buruk adalah orang yang kemudian tatkala konflik permasalahan, ya, lalu kemudian dia tidak jujur. Ya, kita paham bahwa dalam kehidupan kita harta terhadap umat Islam sendiri potensi konflik itu ada. Akan tetapi ditakdirkan kita konflik pun, maka dalam konflik itu harus kita lakukan dengan kejujuran. Ya. Nah, Quran tatkala menyebutkan inna al-mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Apa sesudahnya? Fa aslihu bainakum. Lakukanlah islah di antara dua saudara. Ya. Jadi isyarat bahwa umat Islam tatkala berukhuwah Islamnya pun tidaklah maksud. Ya. Namanya kita berinteraksi dengan orang, kita tidak berinteraksi dengan malaikat. Ya. Manusia itu punya potensi salah dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga ditakdirkan bahwa ukhuwah itu adalah ciri keimanan sekalipun, ternyata kita ada masalah dan konflik sesama kita, pasti maka lakukan langsung. Ya. Fa'asli itu baina akhawaykum wa taqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Nah, oleh karena itulah, mari kita menghindari konflik, itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi tatkala kemudian ada potensi konflik itu muncul di tengah-tengah kita, maka kita kemudian berusaha untuk mencari titik temu bagaimana Islam itu bisa terjadi dan terasa. Ditakdirkan kemudian kita harus berseteru pun, maka akan kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor syar'i. Tatkala kemudian kita berbatasan-batasan, ya, lewat batas dan seterusnya, maka hal itu kemudian termasuk hal yang tercela dan lebih baik kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, jadi sekali lagi, ya, kita diminta untuk menjauhi sifat, ya, yang disebut tadi alatul khasim, yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan dialog, ya, terkait dengan tutur kata, terkait dengan komunikasi, ya, yang bisa saja kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahwa di antara hal yang kemudian perlu kita jaga dan perhatikan adalah termasuk adab dalam berbicara. Nah, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya bab anjuran untuk berakhlak mulia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi.
dan kebaikan itu menuntun kepada surga. Jika seorang selalu berbakti dan selalu berusaha menjaga kejujurannya, maka ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, yuktab minallahi siddiqan. Ya, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah perbuatan dusta, karena dusta itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan itu menuntun kepada neraka. Maka apabila seseorang selalu berdusta dan selalu ingin berdusta, ya, dia berdusta dan selalu ingin berdusta, maka ditulislah di sisi Allah sebagai ganda berdusta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin sekalian, jelaskan dalam hadis ini dua hal yang kemudian ya konfrontatif, artinya antara jujur dan dusta. Ya, disebutkan ada siddiq, ada kadhib. Kemudian juga disebutkan efek dari keduanya. Satu albir, kebaikan. Albir, sini jujur, ya. Sini janda, sini nar. Ini siddiq, ini ganda. Nah, itu berasalnya dari apa? Nah, dari dua sifat. Nah, oleh karena itulah, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi, di bab pertama dijelaskan tentang masalah ikhlas. Ya, ikhlas, tobat, sabar, jujur. Inilah sifat-sifat utama yang harus ada dalam diri seorang muslim. Karena akhlak-akhlak yang lain berupa kebaikan. Dalam diri kita yang harus hadir sebagai seorang muslim, maka insya Allah
Ya. Kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, diminta kita untuk bergabung. Kun, kun itu artinya jadi. Kunu, jadikanlah diri kalian masuki. Ya. Menyertai dan mendampingi orang-orang yang kita anggap itu. Ya, orang yang kita anggap. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, ternyata imbas dan efeknya juga mempengaruhi akhirat. Ya, mempengaruhi. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, prestasinya nanti akan kita lihat di mana kesaksian. Sehingga ada orang yang lupa ditulis sebagai orang yang hidup terkenal di luar. Tapi sekali lagi, sebaliknya. Ya, lawan dari kejujuran adalah kadir dusta. Ya. Dan tidak hanya disebut sekadar berdusta, tapi yang paham dari justru mengembangbiakan, justru selalu berusaha menutupi kesalahannya dengan dusta. Paham maksudnya. Jadi dia selalu berusaha untuk berbohong. Nah, maka disebut kata-kata di sini, orang yang modelnya seperti ini, di sisi Allah saja dia tercatat sebagai kadhib. Nah, beda kadhib. Ya. Kalau kadhib itu orang yang berbohong. Kadhib. Tapi kalau kadzabu, profesinya memang pembohong. Ya, profesinya. Karena memang hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Nah, karena itu, hadis ini meminta kita, kalau untuk sifat yang jujur, berpegang teguhlah. Ya. Tapi untuk bohong, ya. Nah, beda alaikum dan ya. Ya. Jadi kalau alaikum artinya jaza, komitlah terhadap kebenaran. Tapi kalau ya artinya jauh. Jauh tidak. Nah, oleh karena itu berusaha kita agar tidak termasuk orang-orang yang berbohong. Nah, walaupun ya, Rasul juga pernah menjelaskan bahwa bohong itu ada pengecualiannya. Ya, apa yang dikecualikan dalam tiga hal? Ya, pertama, pada suhu jam 8 jumlahnya 1000 orang, kita akan masuk dari sebelah kanan. Ya, mungkin perang kalau dunia seperti ini, ya, perang harus sembunyi-sembunyi, perang harus pakai strategi dan sebagainya. Nah, sehingga itu mengharuskan, ya, bahwa perang kemudian ada musuh kemudian yang kedua adalah
Habiah dan istri tidak berkenan. Lalu kita membohongi dan ternyata justru memuji. Ya, barang yang diberikan oleh istri itu kepada kita. Istri mendapatkan hadiah dari suami setelah suaminya lama pergi. Ternyata hadiah itu tidak berkenan bagi istri. Sama kan? Lalu dia memujinya. Padahal sama sekali dia tidak suka. Nah, ada kebohongan. Ya, bumbu dalam rumah tangga yang tidak untuk dibiasakan dan di saat yang sama ada maslahat dalam rangka justru merekatkan hubungan yang kalau itu disampaikan secara jujur menjadi konflik. Jadi konflik. Istri masaknya gak enak, jujur gak suaminya? Ya, bermasalah. Maslahatnya dalam rangka melanjutkan kehidupan rumah.
bisa diperjualbelikan. Direkayasa. Ya, bisa direkayasa. Ya. Nah, karena itu syahadat palsu, ya, kesaksian palsu itu termasuk penyakitan bersama. Tapi Islam kemudian mengecualikan apa yang kemudian levelnya besar-besar tadi itu, tiba-tiba lalu kemudian berubah menjadi boleh karena keinginan kita untuk mendahulukan Islam. Saudara kita yang lagi konflik dan bermasalah, mengingat begitu mahal harga dan nilai persaudaraan sesama umat Islam, mahal dia. Ya. Jadi kita dapat sahabat, kita dapat kawan, itu bukan sembarangan. Salah-salah dalam masalah harta kami ini
Nah, sampai pernah terjadi di masa sahabat itu, ya, persahabatan yang terjadi adalah Abu Darda, ya, dan Salman Al-Farisi. Nah, ini sebelum ada, ya, insyaAllah. Salman Al-Farisi, karena dia berasal dari Persia, masuk Islam telah melewati sekian banyak, ya, pengalaman hidup. Karena dia pindah-pindah agama, dia berasal dari Majus, Iran, sampai ke Madinah masuk Islam dan kemudian. Tatkala perang Khandaq, dia mengusulkan agar dikembali di sekitar Madinah. Kalau kita atau orang Islam, ya, sulit untuk melawan secara langsung kekuatan musuh yang Al-Aqsa yang banyak pada saat itu berkelompok. Apa saja kelompoknya? Kelompok satu, musyrikin dari Mekah itu, Mekah.